Kawan-kawan, ketemu lagi di channel kita. Kali ini kita akan coba cek jalan lagi, cuma kondisi di penyeberangannya agak mendingan, tidak seperti kemarin yang banjir. Jadi mungkin hari ini kita lolos untuk nyebrangnya. Kita bersama audit murah. Nah, dia di belakang. Jadi mudah-mudahan nanti jaraknya nyangkut, kita ketemu di lokasi. Terima kasih, jangan lupa di subscribe. Oke, nah ini Golon Murah tidak hadir karena dia masih sekolah. Kebetulan mereka sudah mulai aktif sekolah, jadi dia tidak hadir. Jadi kita sempat culik hanya Odit Murah. Nah ini orangnya. Selamat sore, kita baru saja sampai di pondok bersama Odit Murah. Jadi tadi kita bawa ini dari kampung, ya. Cuma seliter, tidak boleh banyak, kalau banyak bisa mabuk, ya. Jadi untuk jamu aja, bagi orang Dayak itu minuman anding ini atau tuak tidak boleh banyak. Meskipun itu terlihat banyak, tapi di acara-acara tapi itu ada tujuan dan gunanya, ya. Jadi sekarang kita bersama Odit Murah sudah sampai di pondok. Teman saya lihat, jadi katanya dia mau besok kalau ketemu babi, dia mau tembak babi. Cuma ini 4,5 mm, mungkin kalau di jidatnya tadi telinganya mungkin mati, yang pasti mungkin tupai, ya. Oke kawan-kawan, terima kasih. Sebelumnya jangan lupa di subscribe. Mohon maaf selama ini kita upload video karena banjir di kampung, ya, di Pruk Cahu maksud saya. Jadi nyebrangnya sulit karena kita sebelum sini kita harus nyebrang lewat penyeberangan, sudah kita perhatikan kemarin kepada kawan-kawan. Jadi kalau banjir itu kita harus lewat rumah orang, jadi sulit. Jadi saat ini bulan tadi airnya sudah surut, jadi kita ke pondok. Oke, kita angkat ini kawan-kawan. Nah, isinya anting kabaram. Ah. Kita kasih sedikit karena katanya dia habis mabuk tadi malam di kampung. Jadi kita kasih sedikit aja, tidak banyak nih. Ini yang kawan-kawan tanyakan kemarin. Cuma sayang sekali Golon Murah karena dia sibuk masih sekolah, jadi tidak kita bawa. Nah ini dia, preman insap Odit Murah. Gimana rasanya? Tapi tidak boleh banyak, ya. Bisa mabuk. Kalau banyak mabuk kawan-kawan, ya. Jadi kita minum ini sedikit aja. Sebelum tidur itu paling tidak segelas. Jangan lebih, jangan kurang. Takutnya bisa mabuk. Kalau mabuk itu bukan kita lagi yang mengendalikan apa yang ada dalam diri kita, tapi air. Air tuak, ya. Jadi hati-hati minum tuak. Ini tidak boleh ditiru. Untuk kawan-kawan yang belum biasa minum tuak, tidak boleh ditiru karena ini kalau banyak mabuk. Jadi kalau 11 12 boleh untuk menghangatkan badan. Lagi ini musim hujan kan, jadi nggak apa-apa kalau menghangatkan badan. Kalau banyak jangan. Oke, terima kasih. Nanti lihat keseruannya bersama Odit Murah di pondok derita kita ini. Nah, masih di sini. Nanti kita lihat, mungkin besok atau malam ini, ya, kita buat konten. Terima kasih, jangan lupa di subscribe. Salam sukses. Oke, ini anding kita masih ada karena kita takut mabuk. Jadi kita langsung akan menjala ikan bersama Odit Murah. Nah itu dia, siap-siap urus jala. Nah,
kita akan menjala ikan, mudah-mudahan nanti bisa dapat. Cuma kayak goreng kita kencan. Nah, ini yang menjala ikan Odit Mura. Dia ini ahli dalam menjala kawan. Kita bawa ke pondok ini. Ini masih cukup deh kan. Oke, kita lanjut lagi. Ini tidak kita edit, tidak kita potong-potong, langsung aja kawan-kawan ya videonya. Punya huruf lampan itu harga murid murid pertahap punya huruf ya. Mencari ikannya. Jadi tadi kita cuma dapat sedikit, cuma lumayan untuk kita makan untuk dua orang ya. Mohon maaf, saya ngopi dulu. Jadi kita langsung masaknya, rencananya hanya malam ini. Kita baru saja pulang dari baru saja datang dari kampung, jadi tidak sempat cek jerat. Jadi kita tadi inisiatif menjala ikan saja untuk lauk kita malam ini. Yang kita dapat tadi cuma ini, tapi ini lumayan untuk dua orang ya. Kita goreng nanti. Kalau sayur kita sudah ada daun singkong. Nah, ini ada serai juga, ada bawang putih, bawang merah. Ini nanti kita tumbuk ya. Ini nasi ya. Ini tadi saya masih di sungai, si Odit Mura sudah masak nasi. Nah, kondisi kita kawan-kawan di sini. Ini dia sedang proses ikannya. Oke, kita lihat proses gorengan nanti ya. Ini lumayan cabai kita sini sudah mau panen juga kayaknya. Banyak yang matangnya. Di besok pasir kirat kita akan panen. Kita panen juga kita bawa pulang untuk kita makan di sini aja ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Ikan hasil kita menjala tadi cuma sedikit, jadi sisiknya tidak kita buang. Jadi rencananya akan kita campurkan dengan daun singkong, kawan-kawan ya. Nah, ini dia. Nah, hidup singkongnya. Kita masak ini tidak kering ya, agak sup-sup gitu.
Jadi nanti setelah ini menguap, kita masukkan ikan yang kita dapat menjerat tadi. Ini cuma sedikit karena kita tidak jauh. Nah, kita memang sudah lapar ya. Jadi kita pulang aja, kita putuskan untuk campurkan dengan daun singkong. Nah, sementara di sini ada cabai juga. Nah, sudah siap, tinggal kita hidangkan. Oke kan kawan, kita saksikan Odit Mura sedang masak. Nah itu kebetulan dia yang sedang masak, kita cuma nonton. Mantap lah. Kita mulai makan. Kita makan di luar nih. Kita cari sensasi yang bagus. Nih kita angkat anu ikan hasil kita menjalak tadi ke tampah ya. Nah ini tampah kalau bahasa Dayak kita sini, Dayak Siang itu tampah namanya. Oke, kita atur posisi makan dulu. Jadi kita makan di luar nih, kawan-kawan ya. Luarnya kan? Kebunuh tadi. Oke, kawan-kawan, kita makan dulu. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Ini ikan yang kita dapat menjala tadi. Lumayan untuk 2 orang. Jadi harga tidak kita goreng. Karena enak di sup campur daun singkong. Nenek moyang kita. Kuahnya dulu. Daun singkong. Ini cabai langsung kita ambil dari pohon cabainya. Ini ada cabai di belakang, kawan-kawan bisa lihat. Sudah panen, jadi langsung kita ambil dari pohon cabainya. Yole itu lot. Apa aja saya lagi makan dan makan di hutan itu meskipun daun singkong tetap terasa enak.